Coba hitung ada berapa ekor bebek. Ayam bebek 1 2 3 4 5. Itu kok congornya pendek sendiri tuh anjir. Bener kagak tuh? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Coba kita 10 loh. 9. Anak ayam itu, cuy. Buat persegi panjang dengan panjang dan lebar yang berbeda. Mana coba? Caranya gimana, Boy? Oh, kayak piala, cuy. Ini apa lagi nih bentuk gini? Gimana buat jadi persegi panjang, cuy? Mana sih? Lah? Kok bisa bener? Mobil parkir di parkiran nomor berapa? Hah? 8, 15, 27. 8, 15, tambah 7. 7 tambah 15, 20. Wah! Kampret, digeser, gue mikir susah-susah. 1 tambah 2, 21. Dari mana coba? 1 tambah 2 atau 3, kampret? Ini gak ada yang bisa digeser apa? Maksudnya apa coba? Berapa nih, 54? What the fruit? 54, 45? Masih salah, coy. 9. Untuk apa lo buat rumus yang di atas, kampret? Kalian harus menang giliran kamu. Dia mau kematian, coy. Apaan sih? Atas yang kiri isi, kita ke kiri atas mati. Oh, gimana, coy? Apa sih? Walah gitu anjir, menang. Coba hitung ada berapa helai rambut. Mati banyak nih. Sikok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Salah ngitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bener gak 32? 1. Apaan sih? Itu harusnya 32, cok. Bisa dibotakin. Astaga, ya ampun. 3 biji, kampret. Saudara Ipin apa? Kali ini kasih yang mudah deh. Buat persamaan ini menjadi benar. Matamu mudah. Nah, ini jawab gimana? Ya ampun. Ini kurang gak? Ada yang serius lagi ya, Pak? Nah, terus ini terang mana, cuy? Wah, ditaruh sini bener. Dua. Kurang ajar. Yang mana yang boleh dimakan? Dalam ini ada apa nih? Apaan coba? Apa mau? Yang boleh dimakan? Ini apa? Kursi apa? Tempat duduk? Guduk? Dimasak? Apaan coba itu? 20 kita. Cincin hilang. Bantu dia untuk menemukannya. Cari aja. Makan, Jing. Pasti di dalam. Enggak tuh. Pakai tuh cincin, licin bener. 2 huruf apa yang orang-orang paling suka dengar? Ya. No. 2 huruf berarti cuman 2 huruf. Oh. 1 2 3 4 5 6 7. 7. Entar ada yang geser-geser. Ah, bisa. Terus itu ada batu. Nah, ini pasti ada hubungan nanti. Ada sesuatu itu. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Coba 7 dulu ya. Kita lihat. Enggak bisa diklik tuh batu, cuy. Apa dia masuk rumah? Lihat saudaranya di dalam. Lihat ratunya. Nggak bisa, coy.
Ini diapain aja coba? Gak paham aku. Eh? Eh apa itu? Eh itu semucuk. Wow, bisa di zoom anjay. Berarti itu berapa tuh? Itu semut kan? Iyalah masa kutu anjay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh 17. Ini pertanyaan nyebak terus anjay. Nah lo bener kan? Klik kupu-kupu di atas pertanyaan ini. Mana ada kupu-kupu cuy? Adanya tuh level 28 itu. Klik kupu-kupu di atas pertanyaan ini. Kupu-kupu bisa digeser? Gak bisa. Apa yang bisa? Eh? Nah ini. Klik kupu-kupu di atas pertanyaan. Oh. Bujuk bayinya agar mau tidur. Nah tuh adek siapa tuh nangis. Tuh makan bola. Lampeng aja sana kampret. Gabung. Bujuk adek biar gak nangis. Bayinya gak nangis. Eh gak nangis. Biar mau tidur. Ini gak lulus jadi bapak anjir. Kunci lah. Pegang ujung atas dan bawah dengan kedua tangan. Ah, pegang ujung atas dan bawah dengan kedua tangan, ayunkan perlahan sampai bayi tertidur. Apanya dimainin cok? Burungnya? Gak bisa coy. Gak bisa kursor sekali dua kampret. Gak bisa, cobalah. Bujuk bayinya agar mau tidur. Udah empeng. Cok empeng itu mumut tinggal na bola tuh makan anjir. Ini lagi apa nih, gak bisa dipakai nih. Kemarin bukain pakai kunci. Itu katanya pegang ujung atas dan bawah dan digoyangkan sampai bayi tertidur. Cuman gak bisa nih coy. Po ame ame belalang kupu kupu. Balik lagi sama aku Mishi di sini dan aku bakal bahas 10 level hewan. Kita ada nih, kok 31 nya malah gini, coy. Terus ada kok malah pohon. Terus itu pokoknya yang gue 31 tuh baik kan, Fred. Semut. Udah hujan, kita harus pencet itu adalah sebuah hewan. Dikasih empeng. Ya kan aku sih nyebutnya empeng. Enggak bisa dikasih bola juga. Karena bayi itu kalau tidur harus di gendong, harus di eyang eyong. Apa bahasa kalian mungkin beda sih. Jadi sama halnya yang kita lakukan, HP-nya agak di ini apa sih? Pokoknya gitulah, tau lah ya. Kok bayi ini lagi coba? Gua sudah tahu. Kok gak bisa deh? Oh gede benar suaranya. Nina baba. Oh bayi kampret. Nah ini kita suruh milih. Pacar dan ibumu sama-sama dalam bahaya. Siapa yang akan kamu selamatkan? Dua-duanya dong. Dua-duanya woi. Nah kita tuh hidup gak boleh pilih kasih. Kalau bisa kita selamatkan dua-duanya. Ibu penting, pacar juga. Bullshit lah. Pacar itu penting deh. Soalnya lu bakal berkeluarga. Gak mungkin lu gak berkeluarga.
mau lu sama knalpot. Bagaimana caranya agar bisa makan wortel? Oh, ini suruh lompat tuh ya. Gak sampai boy, jauh bener itu. Apa double jump? Double jump. Nah, lu.